warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dimanapun berada. Saat ini saya sedang berada di salah satu ruas jalan yang berstatus kabupaten, di mana ruas jalan ini adalah ruas jalan dari Lendang Bau, Desa Batu Jangkih, menuju ke Desa Mentosapa hingga perbatasan Lombok Barat sepanjang 5 kilo, di mana sampai dengan saat ini status jalan kabupaten ini kondisinya sangat-sangat rusak parah dan semua bidang ikut berdampak dengan rusaknya akses jalan ini. Nah, tidak hanya kaitan dengan urusan pengangkutan hasil bumi masyarakat, tapi juga adalah kaitan dengan pendidikan maupun juga kesehatan. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak saudara-saudara mendengar keluhan dan harapan dari beberapa warga yang mewakili masyarakat Desa Mentosapa, baik itu dari kalangan pemerintah desa maupun juga dari kalangan pendidikan dan dari kalangan kesehatan. Itu rekan-rekan, dan mari kita simak apa komentar, keluhan dan harapan beberapa warga yang saya mencoba untuk menanyakan ke mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama masyarakat Desa Mentosapa sangat prihatin sekali dengan kondisi jalan kabupaten yang ada di Desa Mentosapa sepanjang kurang lebih 5 kilo, yaitu jalur Lendang Bau menuju Kebun Jeruk Kabupaten Lombok Barat. Kondisi jalan kami sangat memprihatinkan, di mana jalan tersebut sangat tidak enak dilewati, jalannya sangat berlubang. Ketika musim panas seperti ini, debu yang menyebar. Ketika musim hujan, maka becek yang ada. Kami sangat tidak enak melewati jalan tersebut, di mana perekonomian, kemudian pendidikan, kesehatan dan sebagainya tidak pernah lancar. Oleh karena itu kami sangat berharap pada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk segera memperbaiki jalan tersebut, karena jalan tersebut sangat strategis menuju jalan lintas, baik itu dari Pelabuhan Lembar menuju Bandara Internasional Lombok, di mana jalan tersebut kondisinya saat ini sangat sangat memprihatinkan sekali. Sampai pernah terjadi suatu ketika ada seorang ibu guru yang jatuh, di mana ibu guru tersebut datang dari Praya, sementara tugasnya ada di Mentosapa. Karena kondisi jalan yang sangat rusak, akhirnya ibu guru tersebut jatuh sehingga tidak bisa mengajar. Itulah kurang lebih kondisi jalan kami yang sampai saat ini belum sama sekali disentuh oleh Pemkab Lombok Tengah. Oleh karena itu sekali lagi kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah supaya segera merealisasikan atau mengerjakan jalan tersebut, paling tidak di tahun 2023 ini. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan apa yang telah disampaikan tadi dari Bapak Kepala Dusun Kelanjur 1, yaitu Saudara Herman Ridwan,
saya menambahkan apa yang telah disampaikan tadi kaitannya dengan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan antara jalur kabupaten lintas Kabupaten Lombok Barat menuju lantas Landang Bau, sangat memprihatinkan sekali. Kami berharap juga dari pemerintah desa selaku aparatur pemerintah desa Montong Sapah, sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang sangat-sangat memprihatinkan jalan terutama pada musim kemarau begitu sangat-sangat parah, apalagi ketika pada musim hujan begitu jalan yang sangat berlubang, berair dan tidak sangat kondisi ketika masyarakat melintasi jalan itu, tidak cukup hanya banyak warga-warga yang terjatuh akibat jalan yang begitu memprihatinkan. Jadi saya harap kepada sekaligus pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terutama Bapak Bupati Kabupaten Lombok Tengah untuk memprioritaskan kami selaku warga masyarakat, mewakili warga masyarakat Desa Montong Sapah, akan minta ketika meminta kepada Bapak Bupati untuk segera mengerjakan jalan kami yang sangat memprihatinkan di jalur menuju Lombok Barat dari perbatasan Landang Bau menuju jalur Kabupaten Lombok Barat Desa Montong Sapah, agar segera akan bisa terjadi ketika nanti akan semoga bisa terrealisasi di tahun 2023. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk warga Desa Montong Sapah, terutama sangat-sangat untuk memperhatikan kami selaku warga mewakili Desa Montong Sapah kepada Bapak Bupati. Semoga Bapak Bupati berkenan untuk mengerjakan jalur kami menuju jalan kabupaten menuju Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih yang ini dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari petugas kesehatan Desa Montong Sapah, khusus petugas Pustu Montong Sapah, kami mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memperbaiki jalan yang terlihat rusak atau memang rusak berat, di mana kendala kami sebagai tim kesehatan untuk menjangkau posyandu yang jalannya sudah rusak, kami agak kesulitan. Dan masyarakat yang ada di Montong Sapah pada saat musim panas, maka penyakit sering terjadi, penyakit ISPA, yaitu penyakit pernapasan. Salah satu penyebabnya adalah akibat dari akibat dari jalan ini, debu yang berterbangan. Karena itu kami minta kepada pemerintah Lombok Tengah untuk memperbaiki jalan. Yang kedua yaitu kami sebagai petugas kesehatan dalam merujuk pasien agak lama, karena butuh waktu yang agak lama untuk melanjutkan ke fasilitas kesehatan selanjutnya yaitu puskesmas. Dengan harapan kami yaitu kami sebagai petugas kesehatan untuk diperbaiki jalan yang rusak ini. Demikian keluh kesah dari kami yaitu petugas kesehatan wabil khusus Pustu Montong Sapah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kondisi jalan Kabupaten Landang Bau Desa Batu Jangkih menuju perbatasan Lombok Barat sejauh 5 km ini, keluhan dari saya pribadi dan mewakili para guru di sini adalah medan jalan yang berlubang, kerikil, dan licin di saat hujan. Kami selaku para guru jadi merasa cukup kesulitan untuk mengakses jalan di sini, sehingga perjalanan kami menuju ke sekolah ya itu cukup sulit. Saya pribadi sudah bertugas selama 1 tahun lebih di sini dan pernah terjatuh akibat jalan yang licin dan berkerikil serta berlubang. Jadi harapan kami ke depannya adalah kondisi jalan bisa menjadi skala prioritas pemerintah di tahun 2023 nanti untuk dilakukan perbaikan. Anda berada, demikianlah tadi hasil wawancara saya dengan beberapa perwakilan warga Desa Montong Sapah, dan mudah-mudahan dengan kondisi jalan kabupaten ini pemerintah kita di tingkat kabupaten
agar segera merespon dan menindaklanjuti, karena jalan ini adalah satu-satunya jalan penghubung antara Desa Batu Jangki dengan Desa Mentusapah, termasuk juga jalan kabupaten dengan Kabupaten Lombok Barat. Dan tentu tidak hanya akses transportasi soal urusan pengangkutan hasil bumi, tapi juga berkaitan juga dengan aktivitas belajar mengajar anak-anak dan guru, termasuk juga bidang-bidang lainnya seperti kesehatan, bagaimana ibu dan anak ketika melahirkan dan berobat. Nah, ini tentu dengan ditunjang dengan kondisi jalan yang memadai, apalagi kondisi aspal, ini akan semakin memudahkan bagi masyarakat, dan tentu nanti akan berdampak terhadap semakin berkualitas kehidupan masyarakat, selain meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Mentusapah khususnya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, dan yang paling penting adalah pihak pemerintah kabupaten, provinsi akan segera menindaklanjuti, merealisasikan dengan setelah melihat tayangan kondisi akses sarana prasarana infrastruktur jalan yang dari Dusun Lendambau Desa Batu Jangkih menuju Desa Mentusapah hingga ke perbatasan Lombok Barat. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.